Kalilipan lo. Eh. Lo. Kacamata. Pegang dulu. Ini mindai itu dia. Harus di itu sih. Eh, lo. Ini siapa sih lo? Budi proteksi. Loro. Kalau di sini memang lebih. Iji baik. Iji. 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 Kalau air yang disemprot itu khusus apa? Pakai air biasa. Kisaran 5-10 kegiatan. Itu pun kita sifatnya menerima laporan. Bukan kita yang proaktif, ada laporan masuk, kita tindak lanjuti. Seperti sekarang ini. Untuk hari ini sudah ada berapa, Pak? Untuk hari ini laporan yang masuk ke kita 5. 5 sarang tawon yang minta dibantu. Cuma nanti kita lihat lokasinya dulu seperti apa. Apakah lokasi rumahnya bisa dimasuki dengan truk, terus juga yang bersangkutan, mohon maaf. Ketika terjadi kayak seperti ini, kita ngerusak plafon, ternit, genting dan sebagainya, kan otomatis ada kerusakan dari pihak peminta. Dalam artian mereka berkenan atau tidak, kalau memang mereka berkenan, kita kerjakan. Tapi kalau mereka keberatan, ya mohon maaf, kita tidak jadi mengerjakan. Pak, ini termasuk meningkat ya Pak, permintaan pemusnahan ya, tawon? Permintaannya untuk sampai sekarang ada peningkatan. Otomatis karena Nyumsewu, mereka kan di media tahu ya, bahwasannya kita dari pemadam kebakaran bisa untuk menangani tawon.